Ini bagaimana? Masak tidak enak begini nih. Hei, kau stop masak sudah. Masak tidak enak begitu, masih mau lanjut masak. Bodoh sekali. Maksud apa kau begitu, Genjo? Tinggal cekik makan saja juga susah sekali tuh, kecerewet tidak ada potongan. Hei, makanya kau jadi istri tuh harus pintar masak supaya suami tuh betah di rumah. Tidak tahu masak begitu tuh cari suami yang tidak punya lidah supaya tidak merasakan enaknya makanan ini. Genjo, saya tidak tahu masak itu tidak apa-apa. Intinya saya cantik. Hei, kau cantik. Besok lusa saya lapar, saya mau makan baru makan kau punya cantik itu. Kau cerewet sekali, kau masak su. Saya masuk. Masuk tidur di dalam. Masuk su, masak. Wih, punya istri ini bukan datang masak kasih kita makan. Ini buat suami sama beban di dapur nih. Mission complete. Download selesai. Yes, saya punya istri suami. Saya punya istri suami. Yes. Game over. Mission complete, mission complete. Eh, kau punya petualangan ini belum selesai. Ini kedepannya nih masih banyak rintangan yang harus kau lalui. Rintangan apa lagi? Hei, bukannya kau tuh harus senang dengan saya, harus bersyukur dengan saya. Karena tanpa saya nih kau tidak bisa hamil, Nona. Saya juga tahu. Nah, tapi ingat, kau harus siapkan banyak cuan. Untuk beli bubur sun, untuk beli susu SGM, untuk beli apa lagi, ha? Popok bayi. Nah, dengar dulu. Kalau itu semua lancar, aplikasinya juga lancar. Aduh, jangankan berpetualang di Danau Kelimutu sana. Sungai Amazon pun akan saya lalui demi jadi bayi nih. Wuh, sapi suami nih. Menjelang 17 Agustus nih, semangat makin berkobar-kobar. Semangat 45 begitu tuh bagus, sayang, bagus. Iya. Hah, tunggu apa lagi? Pergi, su. Pergi kemana? Pergi cari cuan. Oh, iya. Cuan, sayang, cuan. Kita jalan dulu. Pergi, su. Go! Ah. Hei, cari cuan lagi. Genjo! Hei, no! Hei, umur panjang memang. Saat ada perlu dengan kau nih, no. Terus saya berdiri, su. Duduk, saya. Duduk. Terima kasih. Aduh. Hei, Genjo. Hah? Kau kasih air minum buka, sehausnya. Air minum? Sintai! Ya! Kau ambil air minum dulu, kasih nong koperasi nih. Oh! Ah, cepat, su. Panas sih? Panas, ya? Kau baik buka baju, kami yang pegawai, ini bisa habis. Itu su, minum. Eh, saya sudah lega nih, terima kasih ya. Eh, sama-sama. Oh iya, bagaimana tadi kau ada perlu dengan saya? Iya, saya ada perlu nih. Maksudnya begini, no. Saya punya istri ini gejala-gejala hamil, no. Apa? Hamil kah? Hah? Download dari bayi sudah. Download misi sudah komplit. Oh, cuman komplit. Kedepannya mungkin saya harus membutuhkan banyak cuan. Jadi saya minta banyak dengan nong nih. Hei, kau kenapa Genjo? Kau suka saya perempuan, saya cipika-cipiki. Saya minta dengan banyak ini, no. Nong bisa kah kasih saya pinjam uang lagi? Hei, semaras tuh kah kau pinjam uang tuh bikin susah saya, sah. Kau tidak lihat ke TV kepala besar itu hari itu? Cukup TV kepala besar di sana tuh ya? Yang saya ambil, saya pikul bawa keluar di kantor sana itu. Soalnya kau tidak langsung itu kah? Tapi tidak apa-apa. Nanti saya bisa bantu kau. Kasih kan? Ini nih, gimana? Baik susah kasih kau. Tapi kau harus penuhi syaratnya, Genjo. Syarat apa lagi? Begini. Jadi, saya akan kasih kau uang tuh. Ah, kasih uang. Jadi, kau tidak boleh gunakan itu uang tuh untuk main judi dengan beli moke untuk minum mabuk. Atau cukup istri sana keras sama istri tuh. Iya, iya. Jadi syaratnya ini. Kau gunakan itu uang untuk buka usaha, ya, beli sayur untuk jual atau tomat, lombok begitu ya. Jualan di depan. Jualan ya? Di depan tuh. Kan ada lapak tuh di sana. Ah. Jadi begitu. Memang nong punya pemasukan ini sangat bagus. Terus tapi saya harus tanya dengan istri dulu. Oh, iya, tidak apa. Tidak mungkin saya ambil alih sendiri tuh, nong. Kita harus tahu sama istri. Cinta. Ya. Kemarin di Nona. Ada berita bagus nih, Nona. Kenapa? Begini. Nong koperasi ini mau kasih kita ambil uang lagi. Cuman ada syaratnya. Kita harus buka jualan sayur atau tomat di depan. Ya, bagus tuh. Semacam kayak dia suruh kita jual diri, saya kok keberatan. Iya, ya. Nong koperasi banget. Kami bisa jual di depan. Bisa kah? Nah, oke, okay, guys. Nanti sebentar baru
Sudah datang tagi ya? Datang tagi? Sorry. Maksudnya sebentar baru saya kasih uangnya. Sebentar baru saya drop. Sebentar sore. Soalnya sama si tagi di kampung sebelah. Sama si kejar nasabah yang lain di kampung sebelah ya. Oh ya. Hei, terima kasih banyak Memono. Sama ku Benjek. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oh. Bagus ya, berjalan. Hati-hati tuh ya. Cinta. Hei, sudah dapat uang enak ya. Sayur-sayur yang menjauh mendekat, yang mendekat merapat. Labuan Bajo, Rute Manggarai, Edeflor, Selamat Adonan, Solor merapat. Ya, selamat. Banyak sekali jual sayur begitu lagi. Dimasak di dapur sana. Kau nih, iya su. Tidak tahu jual, jual begitu. Woi, sayur-sayur, mana yang mau datang beli-beli suai? Mana yang mau beli sayur? Mana? Ibu. Woi, ibu. Beli sayur nih. Hei. Woi, tidak ada yang beli nih. Hei, ibu. Mari su, beli sayur ini, Kak. Su lewat dua kali juga. Woi, su lewat dua kali. Woi, apa lah kau? Laki-laki gatal satu. Orang yang mau beli juga paksa ngeri. Mati, eh. Kaget. Ketemu lagi nih. Hei. Sani bingung nih mau beli sayur nih. Tapi beli sayur apa ya? Beli sayur apa lagi tanya di saya? Saya nih penjual, bukan pembeli. Kok datang tanya mau beli sayur apa nih? Ih, terong atau labu Jepang ya ini? Terong saya lebih enak. Salah, jawabannya labu Jepang. Ini nih kayak ujian UN saja nih. Harus pakai tanya jawab nih. Sekalian pembeli di sekolah. Biar su, ini satu kumpul berapa ya? 20.000 harga murah. Mati ya 20.000 nih. 5.000 sih. Wih, mati ya 5.000 kompitana sendiri. Kau pikir kami yang jual-jual begini jualannya untuk kasih kamu sih? Jangan harap ya. Hi, biasa sih, tidak usah gas. Pibeli di Alfamart minimarket sana. Hei, lewat sini. Sorry. Di situ cupagar. Mata-mata taruh di mana? Aduh. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Aduh, saya capek-capek berjuang. Saya berjuang dari Januari. Pas Agustusnya dia merdeka dari orang lain. Aduh, Edi, terlalu sakit ini. Masuk jalan kas tinggal saya pergi di Kalimantan. Saya tinggal sendiri di rumah ini. Hei, jelas-jelas dari duda kampung ini. Iya, Edi. Mau ke mana? Mau ke pasar ini kakak beli sayur. Aduh. Ini Om Genjo ada jual sayur nih. Dekat-dekat saja. Tidak usah beli jauh-jauh, dekat-dekat. Oh iya. Om Genjo ada jual sayur di situ. Iya, terima kasih ya kakak. Saya kesana dulu. Adik, bisa minta nomor WA? Hei, duda jelek satu digatar sekali. Hei, dari tadi tidak ada yang beli nih. Hai kakak. Hei, adik, aduh. Ini kakak mau tanya, penjual sayur sebelah mana ya? Penjual sayur ada lurus terus, belok kiri, belok kanan, lurus. Ini penjual sayur kayak itu? Bukan, tukang ojek. Sudah lihat sayur di depan mata nih, pakai tanya lagi. Kenapa kakak tidak omong dari tadi? Ada punya mata tuh yang tidak lihat sayur nih. Aduh. Baru ada mau beli apa nih? Mau beli lombok ini kakak, ada tidak? Tunggu ya, saya tanam dulu ya. Eh kakak, saya mau beli lombok yang sudah jadi tuh, yang sudah panen. Ada malam baru datang beli, sa. Lombok su habis dari tadi pagi. Kalau begitu saya ambil, aku sudah. Saya ambil terung. Ini berapa ini? Terung 5.000 saja. Oh ya. Sebentar kakak. Mau tanya, kakak ada nomor rekening tidak? Tidak usah repot-repot dengan nomor rekening ini. Tinggal kasih uang 5.000 ke sini. Saya harus nomor rekening. Bukan begitu kakak. Soalnya ini, saya mau transfer hatinya saya ke hatinya kakak. Oh my god. Mumpung Sinta masih di sana nih. Ada bawa semua sayur. Aduh, adik cantik. Ini bawa sih. Cepat sudah nanti siapa sih datang? Iya. Hei, cewek cantik begini kapan ketemu lagi nih? Model begini kita bangkrut Genjo. Buka mulut, buka.